warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita refreshing di pantai Cipunaga ya, di Hotel Cipunaga, tepatnya masih di Pelabuhan Ratu yang ke arah Geopark. Jadi ke sini itu jalannya dari persimpangan Bagbagan masuk ke arah Jampang ataupun Cisolok Surade. Nah, nanti masuk ke arah Geopark ke kanan ya. Nah, ini dia ada pantai. Di sini disebutnya itu Cipunaga. Keren ya, tuh. Di sini sebenarnya kebanyakannya tuh batu karang dan ombaknya lumayan besar sih sebenarnya ya, tuh. Oh. Nah, di sana ada penginapan ataupun Hotel Cipunaga ya, tuh. Alep. Nah, ini adalah anak-anak yang bermain. Adik-adik dari mana? Bandung, Bogor, Cicurug? Dari mana? Oh, Sukabumi ya. Mantap. Oh, dede. Pegang, Dik. Power. Nah, ke sana ke Pelabuhan Ratu ya, sana ya, ke Pantai Cetepus ke sana lah. Sementara kalau terus ke sana itu ke atas ke Geopark. Di sini. Di sini gratis ya, tidak ada tiket masuk. Jadi kita langsung menikmatin aja, tapi kalau mau nginep ya ada di sana ya, nanti penginapan ataupun Hotel Cipunaga. Terlihat dari jauh ya, perahu-perahu nelayan. Nah, dusun ya, tuh. Dari jauh ya, tuh. Ada perahu-perahu nelayan ya, sedang. Nah, jadi pemirsa, kalau Anda mau ke Pantai Cipunaga yang masih di Pelabuhan Ratu, tepatnya ke arah Geopark ini, silakan saja, mudah kok aksesnya, jalannya ke bagus ya. Pokoknya ketika kayak kita nyampe Bagbagan, nanti kita belok saja ke arah Jampang atau Surade, terus ke arah Geopark, nah sebelum Geopark ya. Nah, pemirsa, secara kebetulan di sini ada proses abu jenazah, menurut infonya lagi dikebumikan ya, ataupun lagi dikelautkan. Nah, jadi ada proses ini ya, sembahyang umat non muslim kali ya, Chinese, Buddha atau Hindu, nggak tahu lah ya tuh. Jadi, nah, terlihat ya itu adalah orang-orang yang proses abu, jadi abu mayat yang dibakar dikelautkan ya tuh. Jadi istilahnya kremenasi ya. Nah, setelah jadi abu maka ditaburkan di lautan, karena memang di Cipunaga ini tempatnya untuk kremenasi juga ya, ada ya. Mantap. Nah, pemirsa, ini dia ada monumen ataupun juga ornamen tulisan Hotel Cipunaga. Nah, ini dia ya hotelnya, luar biasa. Di sini selalu ramai pengunjung dari manapun ya, baik dari luar kota dan sebagainya ya. Memang ini Hotel Cipunaga selalu ramai, selalu banyak pengunjung. Mantap. Ya. Jadi inilah jalan rayanya ya, di Pantai Cipunaga ini. Jalannya sih luar biasa mulus dan enak ya, dari Bagbagan ini ya ke arah sini.
Nah, ini dia penginapan ataupun tempat pantainya buat Tamasya Cipunaga. Nah, pemirsa, kali ini kita berada di Pantai Batu Bintang PLTU Pelabuhan Ratu ya. Setelah tadi kita ke Pantai Hotel Cipunaga, kali ini kita akan mencoba menikmati keindahan di sini ya. Di sini lebih jauh, lebih indah, lebih enak, lebih aman. Karena di sini pantainya cukup landai, ombaknya cukup kecil, cukup ramai sekali. Banyak jajanan, juga banyak perahu ya. Keren sekali itu. Pokoknya di sini tidak akan gagal ya, pemirsa ya. Dan buat anak-anak pun aman ya. Tuh kita lihat karena ombaknya kecil. Inilah dia Pantai Batu Bintang PLTU Pelabuhan Ratu. Gap, ngomong Gap. Nyanyi. Ini ada bangunan. Ayo Gap, ke situ renang tuh, aman, enggak apa-apa ini mah. Tuh, sok renang. Di sana ada PLTU. Luar biasa ya di sini. Nah, pemirsa, ini dia ya. Kita berada di atas penahan ombak seperti ini ya. Tuh, kiri dan kanan. Nah, ini dia PLTU. Mantap ya. PLTU Pelabuhan Ratu luar biasa sekali. Lumayan ramai juga ya yang sampai sehari ini. Mantap sekali. Jadi di sekeliling pas masuk ke PLTU itu memang dibuat seperti ini ya. Tuh, dinding-dinding penahan ombak untuk lalu lalang berlabuhnya perahu ataupun kapal laut. Mantap. Om, bagaimana kabarnya nih? Ini pesan dan kesan Om di ini rekan saya Pak Mulia Hadi ya, rekan kerja kebetulan ketemu di Batu Bintang. Bagaimana Pak kesan-kesannya? Ya, alhamdulillah cuaca mendukung, cerah. Dan angin nggak begitu gede, ombak mendukung juga, bisa kita happy ria lah. Mantap ya Om. Iya. Ini berapa rombongan Pak? Ya, dua rombongan. Berapa orang? Ada 10? Ada 10 orang. Oh mantap. Dari jam berapa ke sini Pak? Dari jam 9. Loh, iya. Sebelumnya pernah ke sini belum? Alhamdulillah, baru 2 kali. Kesini. Oh, alhamdulillah ya, luar biasa. Keluarganya ada ya di sini ya? Ada 10. Oke, mantap ya. Itu rekan saya Pak Mulia Hadi ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Oke, buat dukungnya buat rekan-rekan kita. Mantap. Sini juga ada hiburan organ tunggal ya. Mantap sekali. Mantap.